Kepala Bidang SD, yang saya hormati para kepala sekti yang telah hadir, yang saya hormati para panitia, yang saya hormati para kepala sekolah, Himpaudi, DKI, serta guru-guru pendamping yang telah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangkaian acara lomba kreativitas anak. Dan terkumpulnya kita kirimkan salam dan selawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawakan ajaran agama Islam, Nabi yang mengeluarkan kita dari alam biadab ke alam yang beradab seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Presdes dan Presdes Pendidikan dan Kebudayaan karena sedianya beliau yang akan membuka acara kita pada siang hari ini, namun karena ada rapat yang bersamaan di Kabupaten sehingga beliau mengamanatkan kepada kami untuk menghadiri beliau untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Ibu-ibu, guru serta para kepala sekolah yang sudah hadir, kami selaku panitia memohon maaf atas keterlambatan acara ini dibuka karena bertepatan dengan tadi ada acara Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Rokola, hingga acara kita pembukaan acara kita tertunda sampai siang hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa laksanakan apa pola pikir daripada anak-anak kita. Ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Yang pertama, pada hari Kamis selayar kita akan melaksanakan beberapa event. Yang pertama itu Land House Marathon yang akan dihadiri sekitar 10.000 orang. Jadi kita diharapkan partisipasinya. Jadi semua kepala sekolah peserta guru-gurunya diharapkan untuk berpartisipasi untuk mengikuti acara ini yang ada beberapa kategori lomba yang akan dilaksanakan terkait dengan lari half marathon ini. Ada yang lari 21 kilo, 10 kilo, dan 5 kilo. Ini sampaikan Pak Kadis bahwa untuk kita lokal di Kabupaten Selayar ini akan mengikuti lomba yang 5 kilo. Jadi pendaftaran terakhir hari ini setelah rampung di bidang masing-masing dan TK, SD, dan SMP kita akan sekolah melaporkan ke seksi pendaftaran yaitu di dinas di sekolah. Jadi saya bisa menempat kali bahwa kita akan ikut meramaikan lari 5 km ini walaupun mana 5 meter itu mana mungkin mohon itu yang saya menempat kali nampaknya kita ikut ramai pada saat pelepasan pasar start. Jadi pada saat startnya itu tidak bersamaan. Yang lari 20 kilo itu setengah 6, jam 6 dan 6.30. Jadi kita mungkin yang lari 5 kilo ini, kita akan start di setengah 7 mungkin. Kemudian yang kedua, dalam rangkaian hari jadi Selayar ini, kita akan lombakan beberapa perlombaan tradisional. Kalau enggak berapa macam itu perubahan. Dan kemudian pada hari jadi juga
kita akan ikut karnaval. Jadi harapkan pada TK negeri kepala sekolahnya ikut untuk meramaikan karnaval ini di perpasangan. Jadi ibu-ibu yang kepala sekolah di bersama dengan bapak suaminya. Kemudian ada beberapa meter lagi terkait dengan hari guru, yaitu pada tanggal 24 kalau tidak salah di Baru. Kita diharapkan untuk ikut berpartisipasi di beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya, karena mungkin sudah waktu sudah menunjukkan 12.30, kira-kira kali itu yang sempat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi para kepala sekolah, ibu-ibu pendamping yang berkenan untuk mengikuti acara kita. Jadi acara kita ini berlangsung selama 3 hari sampai hari ini, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi penutupan itu langsung pada hari Rabu. Ya, kita akan tutup. Setelah selesai nomor, kita akan tutup. Ya. Kemudian setelah sebelum penutupan, kita akan umumkan siapa juara-juaranya. Dan ada beberapa bingkisan untuk juara-juara kita yang juara itu. Saya kira penyampaian dari kami dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2019, lomba kreativitas anak tingkat Kabupaten Selayar, saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita merendahkan hati dan menundukkan kepala. Mohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ta'imin, hamdan katsirin, hamdan yuafi ma'ahu wa yastati masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramika wa ikrami sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan lomba kreativitas anak tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam hidupmu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Selama mengikuti kegiatan ini, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami melaksanakan kegiatan serta mengikuti perlombaan ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan dan mengikutinya terkhusus kepada anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter, mandiri, dan berakhlak. Ya Allah yang maha bijaksana, berikanlah kepada iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup.
Dan marilah kita menutup acara pembukaan lomba kreativitas anak usia dini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.